Hujan menimbah bumi Gresik ya. Hujan menimbah bumi Gresik. Hujan padi kau-kau. Oh, ni pun sama. Ni pun hujan. Tu budak sombong tu dapat tapah malam tadi. Oh, ni taiko ni panjat tiang semalam. Malam ni dia nak kena ngirai kau-kau. Hujan. Hujan. Aduh, terpaksa tunggu untuk pasang tajuk. Tak tahu berapa hujan berhenti. Mudah-mudahan ada ikan yang lapor nak makan. Budak belagak. Hujan ni tak boleh balik. Budak ni tak dapat balik. Dia lagi dia nangis lah. Nangis kuat ni. Nampak je besar. Padu hujan. Aduh, padu. Okey, hujan dah berhenti. Kita patang tajuk. Tapi macam ada second round lah. Hujan, air besar, sampah sarap penuh dekat petrampai. Kot ganti mata baru dia makan dia. Dah anak. Hujan dah banyak, air dah macam nak hijau kembali air macam nak terang kembali. Tak tahulah besok keadaan macam mana. Ni pun dah nampak dah macam terang-terang dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning. Pagi ni kita nak tengok tajuk. Semalam hujan lebat, sangat-sangat lebat. Nak tengok tajuk, kita disambut dengan kita punya penyambut tetamu ni. Ni namanya Arjab. R-M. Tak tegang muka kau. R-M. R-M. Rajab Munasir. Dia kalau dekat Spanyol ni, dia boleh buat macam-macam bunyi. Antara bunyinya apa? Tak gitu. Dia ni sebenarnya raja Spanyol. Dah kena hantar balik Gresik. Reaction hari tu dia dapat ikan apa jap? Kelabau tenggalan. Oh, ikan tenggalan besar. Dua tapak tangan. Baung pun dapat di Kundang Ulu dia mancing. Kat sini dia kumpau. Okey, kita nak tengok tajuk. Semalam dah hantar rakit, alhamdulillah dah selesai. Sambil-sambil tu nak bagi anak-anak makan. Udin dah ambil. Apa dia cari? Gigit je, Den. Gigit je guni tu. Nak bagi anak-anak makan. Anak banyak. Jangan tahu kuat, tak tahu jaga. Bismillah. Makanan ikan. Kita dah turun. Padu kau-kau hujan malam tadi. Dia
punya lebat. Oh, luar biasa mas bro. Memang lebat kau-kau. Semua fiber ni penuh air. Oh, sakit-sakit badan lepas ni nak kena pergi urut. Macam tu cakap. Okeylah, kita tengok. Kalau ada rezeki nanti saya kongsi-kongsikan. Manis, padu mantap. Assalamualaikum. Dalam Toman Harimau yang duduk. Bertuah. Tak apa. Pungut Toman dulu. Nanti baru kita pungut tapak. Amazon. Jelang. Alhamdulillah. Kena kau mata baru. Terpacak. Ada seko lagi. Ada seko macam anak tapah. macam keli. Dah nampak dah ekor dia, sekumpulan ni. Lambungan. Sekumpulan geng-geng anak tapah turun ni. Tu seko. Ni seko tadi. Adik-beradik. Geng-geng yang mancing tepi pun 2-3 hari ni dapat tapak ses-ses macam ni banyak. Macam tu cakap. Lagi seko Udin cakap. Lagi seko. Nampak? Sebaya-sebaya semua ni. Satu kumpulan turun. Sebaya-sebaya ni satu kumpulan turun. Matilah nak. Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam-malam mas bro. Mas bro dan abang-abang yang dikasih sekalian. Malam ni nak pasang tajuk tapi dah lewat malam. Budak buntal ni nak ikut pula. Kau syarat dia buka baju. Tak peduli. Pukul berapa dah ni? Pukul 8 apa dah nak pukul 10. Dia kena alo mak dia daripada rumah sian ni. Jadi kena bawa tidur dalam bot anaknya. Padu. Kerja dia makan minum. Dah pukul 10 malam. Tadi hujan lebat sebenarnya. Nampak air pun penuh dalam perahu. Ni dah reda sikit. Kita cuba menajuk. Air dah kembali jernih. Tadi petang terang benderang. Ni sebab air surut. Air atas turun dia ada kelabu sikit. Bila air naik pasang sekarang dia terang benderang. Macam tu cakap. Tadi yang turun memancing ada yang dapat banyak, ada yang haus langsung tak dapat pun ada, tak jumpa pot. Macam tu cakap. Okey, kita teruskan proses memasang tajuk. Belajar ambil keli. Ikat tali pun tak tahu. Ada nak jadi nelayan. Macam mana nak jadi nelayan?
Ha, naik. Naik ke kanan, baca bismillah. Hei, debab. Ha, ni makanan ikan, nak bagi ikan makan dulu. Eh? Ha, nak duduk pun, nak cangkung pun tak muat. Peha besar sangat. Duduk dia ambil elok. Oh, badan kau, ya Allah, besarnya. Manis! Ha, tengok tu, Im, macam mana pasang keli? Sarap banyak eh hujan-hujan ni. Apa nak kena buang? Kalau tidak, keli berbelit. Banyak sama sarap. Air dah nak dengar, air dah nak dengar. Mudah-mudahan ada babu makan buku. Saiz budak ni pun cukup dah. Oh, macam ni. Makan kuat kan. Morning pagi ni kita nak tengok tajuk. Tapi ada masalah sikit, ada budak ni nak ikut ni. Dah lah tidur lambat, bangun lambat, nak ikut tunggu dia sampai tak sampai-sampai. Dia dapat aja tapah hari ni. Saya besar badan dia, okey dia dapat komisen. Macam tu cakap. Baik kau doa. Baik kau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik kau doa. Hari kita tengok tadi. Hari ni ada kematian ke sini tu. Toke kedai Uncit Kengkok nama dia. Jadi ikan-ikan sangkor ni pun macam rajuk nak makan. Bukan ikan terlecat sikit tu, air nak hijau ni. Ada orang kita nak makan. Kita nak tengok tajuk tu. Tahu. Saya
saiz ni tengah banyak melilau-lilau sekarang ni. Yahoo! Alhamdulillah. Tapa tembaga, Mas Bro. Mana yang saiz-saiz budak ni? Belum lagi. Belum lagi, ya. Itu dia. Mantap.